Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khasana, beberapa tayangan dan tontonan yang melibatkan jin dalam alur cerita seringkali menggambarkan bahwa jin atau setan itu takut pada sinar matahari. Digambarkan ada sosok jin yang menampakkan diri lalu mendatangi seseorang. Dengan berbagai cara dia menakut-nakuti orang tersebut, menampakkan mukanya yang rusak, badannya yang bunting, wajah yang remuk dan berdarah-darah, serta bentuk mengerikan lainnya. Dan ketika ada ayam yang berkokok pertanda fajar akan menyingsing dan matahari akan terbit, maka si setan pun ketakutan, lalu segera kabur meninggalkan orang tersebut. Dalam film-film Hollywood, kita juga sering disajikan tontonan manusia vampir yang bergentayangan di malam hari. Menjelang matahari terbit, makhluk-makhluk yang digambarkan sebagai penghisap darah ini akan kembali ke peraduannya, masuk ke dalam peti matinya untuk tidur. Aksi-aksi para makhluk ini sering pula digambarkan kelemahannya. Saat berhadapan dengan tokoh pembasmi vampir, maka dengan cara membuka ruang-ruang gelap mereka dengan memasukkan sinar matahari, sehingga mereka bisa terbakar dan lenyap. Mengapa matahari seakan-akan begitu menakutkan bagi makhluk halus ini? Boleh jadi ini termasuk akulturasi dari agama yang menjadikan matahari sebagai sesembahan, dan mereka percaya bahwa matahari punya kekuatan yang ditakuti setan, sebagaimana kepercayaan Ratu Bilqis dan kaumnya sebelum mereka masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat An-Naml. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Naml ayat 24. Tapi benarkah setan takut terhadap sinar matahari? Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari terbit antara dua tanduk setan, dan tenggelam antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setan itu takut pada sinar matahari, padahal matahari terbit dan tenggelam antara dua tanduk setan? Manusia itu senantiasa belajar dari apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan yang dirasakan. Maka janganlah menganggap enteng terhadap tontonan, karena sedikit banyak tindakan dan pola pikir kita akan terwarnai dengan informasi-informasi yang berseliweran di sekitar kita. Orang yang suka melihat tayangan mistik dan perdukunan, maka cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi tidak jauh dari materi tontonannya. Tontonan yang mengkultuskan kesaktian dukun akan membentuk keyakinan dalam diri kita bahwa dukun itu hebat. Sampai-sampai tersebar ungkapan di masyarakat, terutama di kalangan remaja, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini betul-betul slogan yang menyesatkan. Alam jin adalah alam gaib dan tidak ada yang mengetahui secara mendalam kecuali Allah. Sedangkan Rasul kita Muhammad SAW mengetahui sebatas wahyu yang beliau terima dari Allah. Al-Quran menegaskan, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Maka dari itu, jagalah diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita yang masih polos, jangan sampai termakan oleh opini dari tontonan serta bacaan yang menyesatkan, agar kita tidak menjadi teman setan di neraka jahanam. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Agar iman kita kepada yang gaib tidak salah, maka gunakanlah Al-Quran dan Al-Hadith sebagai parameternya. Ingat, iman kepada yang gaib termasuk ciri pertama orang yang bertakwa. Wallahu a'lam.
Riwayat Ahmad. Diriwayatkan juga bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sofwan bin Muhriz Al-Mazini pernah sholat bersama sekelompok jin muslim. Sebelum sholat, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Tidak seperti biasanya, malam itu ia merasakan kehadiran makhluk lain yang mengitari dirinya. Berkali-kali ia mencoba untuk konsentrasi agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Tetapi tetap saja Sofwan merasa agak takut, tanpa sebab yang jelas bulu kuduknya pun merinding. Ia merasakan kalau ada yang tengah mengawasinya. Walaupun diliputi perasaan gelisah, ia tetap melaksanakan sholat tahajud malam itu. Sebab ia berpikir, seandainya terus-menerus mengikuti rasa gelisahnya, bisa-bisa keburu datang waktu subuh, sehingga nantinya ia tak dapat melaksanakan sholat tahajud. Ketika Sofwan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama, tiba-tiba ia mendengar suara keributan di belakangnya. Suara itu terdengar bergemuruh dan sangat ramai seperti di pasar. Tentu saja ia sangat kaget, tetapi karena sedang sholat, keterkejutannya itu ia pendam. Pada rakaat kedua kembali terjadi hal yang sama dan begitu seterusnya. Hingga ia merasa sangat ketakutan, badannya gemetar, suaranya pun ikut tersendat-sendat. Mendengar suara bacaan Sofwan yang mulai tidak mulus lagi, terdengarlah suara yang berbicara kepadanya tanpa diketahui siapa yang mengatakan, "Hai hamba Allah, janganlah engkau takut. Kami ini adalah saudara-saudaramu dari bangsa jin yang ingin ikut beribadah bersamamu." Selain jin muslim yang ikut sholat berjamaah bersama kita, ada juga jin kafir yang seringkali datang untuk mengganggu sholat kita dengan berbagai cara, dengan gangguan kasat mata maupun tidak bisa dilihat mata. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diganggu oleh jin ifrit ketika sedang sholat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya jin ifrit berusaha dengan penuh kesungguhan untuk membatalkan sholatku, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepadaku atasnya. Aku dapat menolaknya dengan keras. Setelah aku dapat memegangnya, aku bermaksud mengikatnya pada tiang masjid sehingga kamu semua dapat melihat jin ifrit itu. Tetapi tiba-tiba aku teringat doa sahabatku Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Maka jin yang aku pegang itu aku lepaskan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana jika ada jin sholat bersama kita? Para ulama sepakat bahwa sholatnya sah. Bagaimana dengan jamaahnya? Jika kita berniat sebagai imam, maka jamaahnya sah dan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi jangan pernah sekali-kali dijadikan alasan untuk sholat sendiri dengan anggapan tengah sholat berjamaah dengan jin. Tetaplah istiqomah sholat berjamaah di masjid atau musholat terdekat agar terhindar dari gangguan jin saat sholat. Wallahu a'lam. Beredarnya video yang memperlihatkan pengantin wanita menangis histeris di pelaminan menjadi viral dan mendapat banyak perhatian publik di tanah air. Dari keterangan video yang beredar, pasangan ini dijodohkan. Si mempelai wanita tak terima dinikahkan hingga akhirnya menangis dan meminta dibawa pulang. Rupanya ada fakta lain di balik video viral ini. Sejumlah sumber menyebutkan, peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan ini sebenarnya tidak sepenuhnya karena perjodohan yang dipaksakan. Karena sebelumnya sang mempelai pria pernah menjadi pilihan sang wanita. Tapi sempat putus karena keluarga, sehingga sang wanita bertemu calon lain yang tidak disetujui orang tua. Sehingga kemudian dinikahkan dengan pria idaman yang sempat putus. Dan kini mempelai yang tampak seperti dipaksakan ini, kini telah bahagia sebagai suami istri. Namun begitu, proses menuju pernikahannya memang penuh liku. Kedua mempelai ini termasuk beruntung karena masih banyak kasus-kasus lain yang berakhir menyakitkan. Banyak kasus perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua. Perjodohan yang dilakukan karena motif-motif tertentu. Tentu saja hal ini memunculkan tanya, apakah dalam syariat agama, orang tua boleh memaksakan kehendaknya untuk perjodohan anaknya sekalipun sang anak tidak suka? Lalu bagaimana pula dengan sang anak? Apakah memang harus tetap taat mengikuti perintah orang tua dengan menjalani pernikahan dengan pasangan yang bukan pilihannya? Perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya.
tapi harus meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun atas dasar keterpaksaan jika terus berlanjut akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Syekh Syed Sabiq mengatakan, dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon istri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum dilakukan akad nikah. Perkawinan merupakan pertalian abadi antara suami istri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon istri belum diketahui. Disinilah agama melarang menikahkan wanita dengan cara paksa, baik gadis maupun janda, dengan pria yang tidak disenanginya. Terkait dengan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya. Apakah perlu dimintai pertimbangannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, dimintai pertimbangannya." Lalu Aisyah kembali bertanya, dia malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Demikianlah pengizinannya jika ia diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan darinya, dan bentuk persetujuannya adalah diamnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika mempelai wanita yang tidak ingin dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya tetap dinikahkan oleh orang tuanya? Apakah wanita yang dipaksa ini boleh menolak meskipun pernikahan sudah terjadi? Kalaupun sudah terjadi akad nikah, maka yang bersangkutan berhak untuk menolak jika dia benar-benar tidak menginginkan hubungan itu. Kasus semacam ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi pada diri Habibah binti Sahal yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan Sabit bin Qais. Karena tidak suka dengan pernikahannya, Habibah binti Sahal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, kalau bukan karena takut kepada Allah, ketika suamimu masuk, niscaya sudah kuludahi mukanya. Memang sebelumnya Habibah belum pernah melihat suaminya sampai saat malam pertama tiba. Sebagaimana wanita di zamannya, dia masih percaya pada orang tua dalam memilih jodoh. Tak terpikirkan olehnya bahwa orang tua yang dicintainya akan tega memilihkan suami untuk dirinya seperti Sabit bin Qais, seorang pria yang memang imannya baik namun buruk rupanya. Habibah mengungkapkan kekecewaannya pada Rasul. Ya Rasulullah, aku mempunyai wajah yang cantik sebagaimana engkau lihat, sedang Sabit adalah laki-laki yang buruk rupa. Inilah yang telah membuat Habibah tidak bisa sepenuhnya menerima Sabit sebagai suaminya. Tentu masih dengan masalah klasik, masalah fisik. Wahai Rasulullah, kepalaku tidak dapat bertemu dengan kepala Sabit selamanya. Aku pernah menyingkap kemah, lalu aku melihat dia sedang bersiap-siap. Ternyata ia sangat hitam kulitnya, sangat pendek tubuhnya, dan sangat buruk wajahnya. Lalu Habibah mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak atau agama suamiku, tapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebun pemberian suamimu?" Habibah menjawab, "Ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah kebun itu hai Sabit." Sabit pun mengambilnya, sementara Habibah istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selain itu ada kasus lain yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasus ini dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Telah datang seorang laki-laki dengan membawa putrinya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasul, putriku ini menolak untuk dinikahkan." Rasulullah berkata kepada wanita itu, "Taati bapakmu." Wanita itu mengatakan, "Aku tidak mau sampai Anda menyampaikan kepadaku apa kewajiban istri kepada suaminya." Merasa tidak segera mendapat jawaban, wanita tersebut mengulangi ucapannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kewajiban istri kepada suaminya, andaikan di tubuh suaminya ada luka, kemudian istrinya menjilatinya, atau hidung suaminya mengeluarkan nanah atau darah, kemudian istrinya menjilatinya, dia belum dianggap sempurna menunaikan haknya." Spontan wanita tersebut mengatakan, "Demi Allah, zat yang mengutus Anda dengan benar, saya tidak akan nikah selamanya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ayahnya, "Jangan nikahkan putrimu kecuali dengan kerelaannya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah.
Dari riwayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa penolakan seorang anak terhadap perjodohan orang tuanya tidak berdosa dan tidak dikategorikan sebagai sikap durhaka. Dengan catatan, penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara dan ucapan yang bijak sehingga tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua. Wallahu a'lam. Pemirsa, ternyata jin juga bisa jatuh cinta pada manusia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, di masyarakat banyak beredar cerita bahwa jin bisa jatuh hati. Tidak hanya dengan sesama jin, tapi juga dengan manusia. Beberapa kasus yang juga tak mudah dikonfirmasi karena hanya berdasarkan pengalaman pribadi, seorang wanita selalu diikuti jin yang belakangan baru diketahui ia tidak mau meninggalkannya karena telah jatuh cinta. Karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya, orang kemudian lebih cenderung mempercayainya atau paling tidak menjadi cerita penghibur hati. Apakah yang demikian ini memang mungkin? Sebenarnya, bisa saja jin itu jatuh cinta pada manusia. Hal ini pula yang diyakini sebagian ulama. Salah seorang ulama yang pernah menyatakan hal ini adalah Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwwah. Dia menjelaskan, terkadang jin juga bisa jatuh cinta kepada manusia, seperti halnya manusia jatuh cinta pada manusia lainnya. Seperti halnya juga seorang lelaki mencintai wanita dan wanita mencintai pria. Maka jin juga merasa cemburu dan ia membela kecemburuannya itu dengan segala sesuatu yang bisa ia lakukan. Jika yang ia cintai bersama dengan laki-laki atau wanita yang lain, maka dia bisa membunuhnya atau dengan cara lain asal nafsunya terpenuhi. Dalam kumpulan fatwanya, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, bisa jadi jin merasuk ke dalam tubuh manusia karena dorongan syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Bahkan ada sejumlah kesaksian menyatakan bahwa cinta itu berlanjut sampai jenjang pernikahan. Misalnya, saat menuliskan biografi Naim bin Salim bin Kunbur, mantan budak Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Adi, pakar hadis abad ketiga dan keempat Hijriah, meriwayatkan bahwasanya Naim bin Salim pernah datang ke Mesir lalu berkata, "Aku telah menikah dengan seorang jin perempuan, tetapi aku tidak mengkonfirmasikan kepadanya." Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salah satu orang tua Balqis adalah jin." Syekh Najmuddin Al-Qamuli, seorang tokoh mazhab Syafi'i asal Mesir yang hidup pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang syekh yang saleh, lalu memberitahukan kepadaku bahwa dirinya telah menikah dengan seorang jin perempuan." Sedang Ad-Dumairi, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriah pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang laki-laki ahli Al-Quran dan ahli ilmu, lalu memberitahuku bahwa dia menikah dengan 4 orang jin perempuan secara berturut-turut." Cerita-cerita pernikahan jin dan manusia semacam ini biasanya memang hanya kita temukan di negeri dongeng. Misalnya, Hikayat 1001 Malam yang berasal dari Timur Tengah dibuka dengan cerita tentang pasangan suami istri yang berbeda jenis, manusia dan jin. Dalam kisah berdirinya Kerajaan Mataram, konon Kanjeng Ratu Kidul juga jatuh cinta kepada Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Di negeri Cina, juga dikenal kisah cinta legendaris antara siluman ular putih bernama Susu dengan seorang manusia bernama Zuxian. Inilah cerita-cerita populer tentang hubungan asmara jin dan manusia yang itu semua hanyalah cerita fiktif. Pertanyaannya, bagaimana mungkin jin mencintai manusia sedangkan keduanya hidup di dua alam yang berbeda? Sebenarnya tidak ada ayat atau hadis otoritatif yang secara tegas menyatakan bahwa antara jin dan manusia bisa terjadi hubungan asmara. Yang ada adalah pernyataan ulama seperti Ibnu Taimiyah dan beberapa pengalaman pribadi dari sejumlah tokoh yang mengaku pernah mencintai dan menikahi jin. Meskipun demikian, jin meski tak terlihat oleh manusia, tetapi bisa melihat manusia, jadi bisa saja dia tertarik. Sedangkan manusia yang mencintai jin, bisa jadi dia diberi kemampuan khusus sehingga bisa melihat dan bergaul dengan jin. Atau sebaliknya, jin yang sengaja membuat dirinya terlihat oleh manusia. Wallahu a'lam.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.